Setelah dipastikan lolos ke babak semifinal Piala Presiden, Persija meratasi pemainnya pada laga pamungkas Grup B menghadapi Bali United. Beberapa pilar yang semula tampil reguler diistirahatkan. Sayangnya, dengan rotasi yang diterapkan itu, skema main tim tak berjalan dengan baik. Alhasil, Persija kalah dengan skor telak 3-0. Carlos Pena mengakui bahwa tim besutannya tampil kurang maksimal. "Kami tidak bisa mendapatkan poin. Kami tidak bisa memenangkan pertandingan," ucap Carlos Pena usai laga. "Saya pikir dari segi pertahanan, permainan kami sangat buruk. Pertahanan kami dengan buruk bermain malam hari ini. Kami kalah dalam banyak duel, kebobolan 3 gol. Kami tidak bisa senang, jadi saya pikir mereka pantas menang. Kami harus meningkatkan kualitas kami," ujarnya mengakhiri.